Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Calon bebas Zulkifli Ibrahim dikatakan telah ditaja oleh UMNO sendiri bagi menentang calon BN Datuk Rosli Hussein dan calon PAS Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin untuk kerusi Dun Cangkat Jering. Menurut beberapa penyokong UMNO, calon bebas itu adalah orang yang sering membaca doa pada majlis yang dihadiri oleh Datuk Rosli, Ketua UMNO bahagian itu. Mereka menyebut bagaimana seorang penghuni di penempatan orang miskin boleh bertanding jika tidak ditaja. Menurut Ketua Penerangan PAS kawasan Bukit Gantang, Saharudin Ahmad Sani, adalah sesuatu yang pelik seorang tukang baca doa kepada Datuk Rosli boleh bertanding menentang beliau. AJK PAS Pusat Muhammad Anifah Maidin terpaksa berdepan dengan tiga calon UMNO di Parlimen Sepang. Selain calon UMNO yang bertanding atas tiket BN Datuk Seri Muhammad Zin Muhammad, dua lagi calon bebas adalah AJK UMNO bahagian Sepang. Hanafiah Muhammad dan Datuk Syuhaimi Muhammad Ghazali turut mengemukakan borang pencalonan di Pusat Penamaan Calon Dewan Serbaguna Bandar Baru Salak Tinggi di sini semalam. Hanafiah Muhammad adalah AJK UMNO bahagian Sepang, Datuk Syuhaimi adalah Ketua Pemuda UMNO Sepang dan AJK UMNO Sepang. Beliau juga adalah mantan Ketua Pemuda UMNO Selangor dan juga mantan ADUN UMNO di Dun Dengkil pada tahun 2004. Kedua-dua calon UMNO ini menjadi calon bebas kerana tidak setuju Datuk Muhammad Zin dicalonkan sebagai calon UMNO di Parlimen Sepang. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.